Oke, okay. uh, oke. Okay. Hari ini kita akan belajar tentang peran dan wewenang dari penata anestesi. Suara bapak sudah keluar ya, Mbak Mas ya. Sudah Pak. Oke, okay. kita akan belajar tentang batasan karakteristik kita ya secara uh, wewenang, baik itu pre, baik itu intra ataupun saat pos operatif uh, karena penata anestesi itu 90% adalah prosedur invasif semua ya artinya adalah prosedur yang harus benar-benar ekstra dari dokternya kemudian uh, beberapa dari invasif ini dibagi dari dua ya general dan regional general ini akan dibagi jadi empat konsep ya atau empat teknik regional akan dijadikan tiga teknik. Oke, secara konsep dasar penata anestesi itu memberikan pelayanan anestesi atau analgesi ya dan sedasi yang aman dan efektif. Ini manusiawi dan memuaskan bagi pasien yang menjalani pembedahan. Artinya adalah full service ya, memberikan kenyamanan kepada pasien. Karena kalau penatanya dan dokter anestesinya itu bagus ya baik itu dari segi analisis asesmen baik itu pre post sampai ke intranya juga maka pasien ini rata-rata tidak akan mengalami kecemasan yang berat contohnya kalau kita lihat artis-artis ya melakukan pembedahan SC pada istrinya mereka tidak akan takut apa-apa karena kecemasannya sudah diberikan edukasi oleh penata oleh dokter anestesinya sehingga apa kecemasannya lebih turun daripada yang tidak bisa diedukasi kemudian menunjang fungsi vital tubuh terutama jalan nafas untuk e, memang di penata fokusnya tiga ya airway breathing sama circulation artinya anda harus benar-benar mematenkan jalan nafas pada saat prosedur intranya Kemudian yang poin ketiga melakukan reanimasi resusitasi jantung paru otak ya ini adalah basic ya kalian nanti harus paham uh, bagaimana henti jantung bagaimana kesulitan adanya paru-paru kemudian adanya dari otak atau neurotransmitter dari berbagai pengobatan kemudian uh, berperan juga di ruang pulisada dan ruang ICU karena memang kita akan ngikut dokter anestesi ya. Dokter anestesi kan mewadahi dua ya, ruang IBS atau ruang operasi dan ruang intensive care unit karena memang di situ terkait obat-obatan yang kemudian terkait tentang uh, instrumen-instrumen alat-alat yang mungkin tidak ada di rawat inap. Kemudian menjaga keseimbangan cairan asam basa metabolisme ini penting terkait nanti e, pergantian dari seumpama dia lama puasanya berapa jam ataupun waktu saat dia terjadi perdarahan digantinya berapa kali. Kemudian mengatasi masalah nyeri akut di rumah sakit ya. Kalau habis trauma pastinya nyeri eh, habis pembedahan pastinya nyeri ya. Maka di sini diberikanlah obat-obat untuk anti nyeri yang mungkin akan ada beberapa keunikan nyeri dengan uh, pusing kemudian nyeri dengan hipotermi, nyeri dengan hipotensi itu akan nanti bahas di belakangnya obat-obatannya. Kemudian menanggulangi masalah nyeri kronik dan nyeri yang membantal biasanya pada pasien-pasien kanker, kalau nyerinya ini biasanya bisa disebut dengan fentanyl seperti itu ya. Obat-obatan opioid sejenis narkotik. Kita lanjut nih, peran kalian nih sebagai penata satu, ya. Pengelola asuhan keperawatan anestesi, ya. Askan udah dipelajari, askan belum asuhan penataan anestesi atau keperawatan anestesi terkait dengan um, bagaimana sih? menganalisis analisa data sehingga muncul diagnosa kepenatan anestesi kemudian bagaimana intervensinya tujuan kalian 24 jam atau 3 jam atau 2 jam itu apa yang harus kita targetkan terus yang ketiga perencanaan dan implementasi Anda Kemudian mitra kerja pelaksana tindakan anestesi menyiapkan alat dan obat-obat ya misal pasiennya mau di ET atau mau di LMA ya atau mau di inhalasi mau di regional alat-alatnya juga harus sudah paham nanti akan ada beberapa dosen kan ya yang eh, ngasih terkait dengan pengkajian ampel statik lemon malam skor, semuanya nanti akan dibahas ya. Kemudian melakukan pengakhiran anestesi dan estubasi, ya. Ini adalah peran kalian. Kemudian peran penata saat di preoperatif apa saja. Visit preoperatif bila dokter anestesi berhalangan, Anda bisa melakukannya. Kemudian menerima pasien di ruang penerimaan. Kemudian uh, intraoperatif, ya. Membebaskan jalan nafas dan intubasi, ini adalah skill Anda yang harus Anda bisa di ruang operasi. Memenuhi keseimbangan O2 dan CO2, dilihat dari monitor ya. SPO2, saturasi oksigennya berapa, kemudian RR-nya berapa, volume tidal berapa, minute volume berapa. Kemudian mempertahankan keseimbangan cairan tentunya. Kalau dia terjadi pendarahan, anda tidak melakukan kesimbangan cairan, maka pasien bisa shock, hipovolemik ya, bisa menyebabkan uh, penurunan kesadaran. TTV tanda-tanda vital. Bapak rasa kalau semester 3 sudah pintar ya terkait uh, nilai uh, pernafasan normalnya berapa, tekanan darah berapa, kemudian suhu berapa, kemudian dari nadinya berapa. Jangan sampai pas ditanya nanti di lahan nggak paham ya. Kemudian memberikan obat-obatan sesuai program atau sesuai dosis, memberikan rasa aman dan nyaman pada pasien, menilai hilangnya efek obat anestesi, berapa menit setelah disuntik, umpamanya 30 menit atau 45 menit, kemudian memberikan resusitasi. Untuk pos operatif sendiri mempertahankan jalan nafas ya, DTV memantau tingkat kesadaran bisa dengan GCS, bisa dengan Aldrete Score, memantau respon pasien terhadap tindakan dan menyiapkan RR, kemudian membersihkan alat anestesi karena kalau pasiennya banyak di RSUD kita sendiri juga yang melakukan pembersihan tidak perawat primernya karena nanti ada perawat primer ada perawat sekunder ya. Kemudian, memberikan alat anestesi setelah terima dan membersihkan kamar operasi. Untuk peran penata selanjutnya, nanti bisa kalian baca ya, apa saja sih perannya. Ini menurut uh, uh, peraturan dari rumah sakit, perundang-undangan rumah sakit, menerima pasien, melakukan institusi melakukan pendekatan holistik artinya menyeluruh ya dari pengkajian head to toe dari A sampai Z biasanya di pengkajian ada B1 B2 B3 B4 B5 B6 Anda harus sudah paham kemudian manajemen sirkulasi ini terkait Anda pengaturan alat-alat pembiusan kalau seumpamanya bius atau narkosenya itu dia regional diapain ketika dia di inhalasi diapain ya Kemudian memeriksa semua peralatan anestesi, mesin, monitor dan lainnya harus dikalibrasi dulu karena takutnya ada kebocoran ya. Kemudian yang ketujuh eh uh, yang keenam ya mempersiapkan jalur intravena. Jangan sampai masuk di ruang intra ya, infusnya macet. Apalagi dengan pasien-pasien yang notabene butuh resusitasi cairan yang lebih. Kemudian untuk tujuh membantu perawat sirkulasi memindahkan pasien serta menempatkan tim bedah setelah ditutup. Kemudian berada di sisi pasien observasi evaluasi ya, oke. baik itu dari tanda-tanda vital obat-obatan oksigenasi jika ada transfusi darah tolong dievaluasi darah yang masuk berapa memberikan segala sesuatu yang diutuhkan ahli anestesi ya baik itu lokal umum atau regional memberi informasi dan bantuan pada anestesi setiap terjadi perubahan status ini akan menjadi dokumentasi anda dokter anestesi punya dokumen perawat anestesi punya dokumen perawat bedahnya juga punya dokumen kemudian eh, kepala ruangan juga punya dok, eh, dokumen jadi jangan disepelekan tentang dokumentasi yang nantinya akan menjadi dasar Anda untuk mengambil keputusan dan evaluasi. Ruang lingkupnya ada pra anestesi, ada selama anestesi atau intra ya, ada pasca anestesi, ada perawat garada darurat, di sini juga bisa masuk juga ya untuk penatanya sebagai nanti pertolongan pada saat kritisi atau kode blue atau terjadi asistol. Asistol nanti bapak uh, jelaskan di belakang. Pra, kemudian ada perawat intensif dan semua pelayan yang memerlukan perawatan anestesi ini adalah ruang lingkup anda. Untuk peran perannya, identitas ya, pengkajian, kelengkapan status rekam medis harus jelas. Kalau sebabnya tidak jelas, kembalikan lagi ke perawatnya. Jangan sampai menerima status yang tidak lengkap surat persetujuan operasi dari pasien atau keluarga sudah harus ada inform konsen bahwasanya dia mau dilakukan anestesi general atau lokal ataupun regional ya kemudian data laboratorium darah lengkap HB-nya harus normal GDS-nya harus normal tekanan darah harus normal Ya, ronsen dan EKG ini adalah pemeriksaan penunjang. Misal terjadi aritmia, akan ada obat-obatan seperti dopamin atau dobutamin untuk meningkatkan terjadinya, uh, bukan meningkatkannya, pencegahan bila terjadinya infak miokard dan kardiak eras. Yang kelima adalah yang paling penting juga adalah gigi palsu lensa kontak perhiasan, karena kalau gigi palsu ini nantinya akan menghambat Anda ketika pasang LMA, oke? Okay kemudian membantu pasien dalam pengosongan kandung kemih mencatat timbang terima pasien. Kemudian pengingat ya sebagai pengingat atau review obat. Nanti akan ditanya dokternya minta tolong direviewkan berapa persen dosisnya, kemudian expirednya berapa dan yang diminta berapa dosisnya. Itu akan menjadi pengingat. Kemudian memeriksa riwayat penyakit yang pernah diderita, mengetahui riwayat alergi dan obat-obatan ini akan di skin test dulu karena ada ada beberapa pasien itu yang ada alergi. Kalau alerginya itu cuma di skin atau integumen, sih oke-oke aja ya. Tapi kalau dia uh, alerginya anafilaktis ya, biasanya dia akan menyeram submukosa bagian paru-paru sehingga menyebabkan desaturasi oksigen dan kolaps paru. Ini pentingnya untuk poin ketiga alergi. Kemudian memeriksa fungsi vital, tensi, nadi, suhu, dan nafas. Kemudian memberikan obat premedikasi sesuai instruksi, baik itu mililiter, miligram, makrogram, mikrogram. Itu harus Anda paham. Anak dewasa sama anak kecil akan berbeda. Ini untuk paskahnya ya, bisa dicatat semua tentang tindakannya, apa yang terjadi pada saat intra, apakah terjadi perdarahan, apakah terjadi desaturasi, atau ada penyulit pada saat intubasi, kemudian respon, apakah dia ada respon tanda-tanda fungsi vital tubuh yang kurang bagus, seperti terjadi infak miokat, melaporkan kepada dokter melakukan pembedahan atau perubahan fungsi vital, mengatur dosis obat anestesi jika memang diberikan wewenang. Kemudian menanggulangi keadaan gawat darurat. Ya, ini yang harus kalian pahami. Untuk selanjutnya juga ada peran penata anestesi pada paskahnya. Kalau dari Bapak, kalian harus paham satu tanda-tanda vital, kemudian pada saat intra itu didokumentasikan apa yang terjadi, terus saturasi oksigen, baru dia bisa dipulangkan ke rawat inap. Oke, kita ke general anestesi general anestesi ini adalah general anestesi atau umum ya. Jadi uh, dia itu kalau umum uh, umum atau general itu dilakukan ke seluruh tubuh. Dia tidak bisa merasakan nyeri, pasien dan tertidur karena ada efek sedasi dan efek hipnotik ya. Bisa dengan cara mas ya, biasanya dilakukan pada pasien puret, lepas ya. Uh, dari Roy, kemudian ada LMA yang notabene dia satu jam untuk operasinya, ada ETT lebih dari dua jam pakainya adalah ETT, bisa dikombinkan antara Tifa dengan LMA, bisa dengan Tifa dengan EET, ya. Ini adalah sebagai triasnya. Biasanya max dengan Tifa ini dilakukan 10 sampai 15 menit, ya. Tapi kalau yang operasi seperti pembedahan besar atau ya. pembedahan seperti mayor surgery itu butuh LMA sama ETT tapi kalau dia penyulit ada kanker kayak gitu lebih baiknya adalah ETT karena butuh banget uh, waktu dari pembedahan meskipun nanti efeknya adalah di termoragulasi pasien. So, istilahnya ini ya. Anestesi suatu tindakan menghilangkan rasa sakit ketika prosedur lain menimbulkan rasa sakit. Ya, jadi ketika anda sebagai penata anestesi uh, tidak menghilangkan rasa sakit pada pasien waktu saat pembedahan, maka apa yang terjadi? Anda gagal sebagai penata anestesi ya, karena nanti akan terkait dengan tinggi badan berat badan. Anestesi berarti hilangnya rasa atau sensasi, istilah yang digunakan para ahli saraf ya, sebagai maksud untuk menyatakan terjadi kehilangan secara patologis ya, bukan fisiologis. Patologis karena sistem blok pada dalam tubuh kita. Kalau fisiologis itu yang terjadi secara natural pada tubuh kita. Oke, untuk general anestesi, anestesi umum ini ya tindakan meniadakan nyeri dia lebih bisa pulih dan kembali atau reversible ya setelah nanti dosis obatnya itu sudah menghilang. Kemudian anestesi umum ini bisa menyebabkan mati rasa karena neurotransmitter dari pemberian obat-obat dari fentanyl atau analgetik. Kemudian tujuannya menghilangkan nyeri, membuat tidak sadar, menyebabkan anak amnesia sebentar. Jadi kalau nanti pas di ruang recovery room ditanya Mbak siapa namanya dia nggak ingat ya dia masih ada dari efek hipnotiknya, jadi masih tidak paham gitu ya atau tidak ingat. untuk tiga pilar ada namanya itu trias anestesi ya itu yang pertama menghilangkan rasa sakit, relaksasi otot, ya kemudian dari stabilitas dari saraf simpatis parasimpatis. ini membuat sedatif, kemudian membuat dia nyerinya bernyerinya hilang, kemudian tidak ada relaksasi otot sehingga kenapa harus tidak ada relaksasi otot? Karena akan menjadi uh, penyulit pada saat kita melakukan ET ataupun pada saat kita melakukan LMA. Ini ya, ada general teknik anestesi ya, ada tiga ya teknik general anestesi dilakukan dengan jalan menyuntikkan obat ini dengan TIVA ya. Artinya TIVA adalah total intravenous anestesi. Jadi diberikan atau semacam triasnya ya harus ada sedatifnya ada hipnotiknya ada analgetiknya ada contoh obatnya apa pak nanti di belakang ya kemudian teknik anestesi ini untuk general memberikan kombinasi anestesi inhalasi berupa gas dan cairan yang mudah menguap melalui alat atau mesin anestesi langsung dari udara. Merupakan teknik anestesi dengan menggunakan kombinasi obat-obatan, baik itu anestesi intravena atau TIVA, kemudian anestesi inhalasi dikombinasikan. Nanti kalau jangan kaget kalau ada tifa dengan LMA, tifa dengan ET, kayak gitu ya. Ini adalah triasnya ya trias yang mungkin Anda harus pahami, yang pertama ada fentanyl, ya, yang warna merah ini adalah analgetik jenisnya opioid, narkotik. Kemudian ada propofol, dia ya, jenisnya hipnotik sedatif, jadi dia juga menghilangkan rasa relaksasi otot. Kemudian ada midazolam, midazolam ini adalah sedatif aja. Kalau propofol ini sedatif dengan hipnotik ya. Kemudian kalau milos ini dia hanya bersifat menidurkan ya. Jadi setelah diberikan pasiennya tidur. Ini adalah trias yang diberikan oleh e, penata anestesi ke pasien setelah itu bisa dilakukan ET, bisa dilakukan LMA dengan durasi waktu ya. Durasi waktu, misalnya, tinggi badannya 70, berat badannya 60, pemberian dosisnya, selamanya 25 mg itu diberikan selama 30 menit. Kalau 30 menit belum selesai operasinya, tambahkan dosisnya untuk memperpanjang. Tapi nanti efeknya adalah dipulih sadar yang lama, kemudian mual muntah, dan yang lainnya nantinya. Ini obat-obatan untuk general anestesi ya. Ada atropin sulfat untuk hipersalivasi ya atau hipersekresi. Ada petidin, ya nyeri dengan adanya uh, kedinginan. Kemudian antrakurium ini untuk relaksasi otot ya atau muskulus relaksan. Ketamin, midazolam ini sama ya uh, lebih ke analgetik. Tapi kalau midazolam lebih ke menurunkan nyeri tapi skalanya ringan. Kemudian membuat efek dia tertidur. Fentanyl adalah analgetik. Prokunurium ini sama dengan antrakurium. ya. Dia fa lebih ke relaksasi otot. Kalau prostigmin ini juga sama dengan petidin ya. Kemudian untuk obat-obat anestesi inhalasi dengan agent itu ada nitrous oxide, ada halotan. Halotan ini obat-obat jenis inhalasi dengan volatil enfluran, isofluran, sevofluran. Ya, pada saat sevo, apa yang diberikan, pada saat iso, pada usia berapa enfluran pada saat uh, usia berapa ya. Nitrous diberikan bisa dengan 70 banding 30, 50 banding 60, 60 banding 60. Ya, ini contoh obat-obatan untuk general anestesi. Ada fentanyl, ada ini ya yang warnanya ungu adalah antrakurium, propofol 10 miligram artinya adalah jika dibuat uh, miligram menjadi 200 Mg per cc, kemudian ada midazolam, ada ondan untuk dia nantinya nausea, terus ada sulfas atropin untuk hipersaliva. kemudian ada katapres jika terjadi hipertensi pada pasien. Berikan satu ampul dari 240 bisa jadi ke 170, bisa jadi ke 150. kita masuk ke kombinasi obat yang disebut dengan inhalasi. N2O ada halotan, N2O plus isofluran, N2O vs dengan desfluran, enfluran, dan sevofluran. Ini adalah obat-obat uh, agent yang bersifat volatil. Ya. Volatil artinya dia buat cairan yaitu bentuknya cairan kemudian dijadikan gas ya itu ada di alat anestesinya di kanan nih ya uh, di mana pak tempatnya ini ya ada yang warna kuning, ini adalah isofluran. Sevo yang ungu ini iso. Sevo yang iso digunakan pada pasien lansia karena untuk memberikan efek yang uh, notabene karena dia posisinya degeneratif pada lansia, dia uh, ingin pulih sadarnya agak lama karena nantinya akan bersifat dari hemodinamik pasien. Kalau sevo diberikan pada usia anak ataupun pada dewasa karena pulih sadarnya lebih cepat daripada isofluran. ya kalau N2O di mana Pak ini yang warna biru N2O ini oksigen kalau kita ambil yang di mesinnya yang warna biru nih ya N2O ini diberikan pada saat pasien sudah diberikan trias ya dari propofol fentanyl dan uh, midazolam pasien sudah tidur nih Kemudian kita lakukan nafas spontan manajemennya. Ketika sudah spontan maka diberikanlah ET ya, diberikan LMA dimasukkan di hidungnya. Nah, setelah itu pasien itu sudah tidur, kita lihat nafasnya spontan dilihat dari mana, Pak? Ini di gambar yang warna biru. Ya. Ini adalah nafas spontan. Kemudian dilihat N2O-nya yang ini ya, N2O dan ini O2 ya. N2O dan ini N2 dilihat kalau misal tekanan darahnya itu naik, ya tekanan darahnya itu naik, ataupun ya tekanan darahnya itu turun, ya misal 90 per 60, maka N2, N2O-nya diturunkan, oksigennya dinaikkan, ya. Ini yang 300 adalah volume tidal, kemudian yang 15 ini menit volume, ya. Jangan sampai keliru. Ini akan sangat penting banget, ya ketika Anda salah, mainnya bukan per menit, tapi mainnya per detik. Pasien bisa meninggal ya. Oke. Okay. Untuk perbandingannya berapa? Bisa 70-30, 60-40, 50-50. Nanti ketika di rumah sakit, Pak, kok beda ya? Ada yang cuma diberikan 20 per 70 atau 50 per 20. Dilihat ya, tekanan darahnya pasien itu normalnya diberikan N2O-nya itu jatuhnya di nomor berapa pamannya dia, dia tekanan darahnya 80 saat N2, N, saat 70 30 berarti N2O-nya diturun kali 50, oksigennya dinaikkan 40, tekanan darahnya normal. Jadi adalah skill dan analisis Anda yang nanti menjawabnya pada saat di uh, ruangannya pada saat Anda praktek. Pak, di rumah sakit sama nggak Pak untuk alatnya? Sama, seperti ini, nggak ada yang jauh beda ya. Cuman kalau di Indonesia pakainya dua tempat ini, isofluran ya yang warna ungu, sevofluran yang kuning. Tapi kalau yang di rumah sakit tipenya rujukan itu pakainya desfluran. Desfluran ini cairan yang paling bagus dan paling aman digunakan pada pasien. Tapi dia memang mahal sekali ya. Jadi memang ada beberapa rumah sakit yang tidak memakai karena yang cairan ini terlalu mahal. Oke, okay. prinsip obat anestesi inhalasi ada open drop method, ya, menguap, kemudian tidak mahal. Dia untuk cara kerjanya menempel di hidung. Zat anestesinya menguap ke udara terbuka. Jadi ketika anda sudah praktik di ruang IBS, ruang operasi, jangan sampai duduk. Bukannya dimarahin ya, bukannya gimana anda duduk karena di bawah meja operasi itu masih ada obat-obat anestesi inhalasi. Dia itu kalau seumpamanya keluar ke pasien, dia itu masih jatuh di bawah. Kalau Anda hirup, berarti Anda menghirup zat anestetik juga. Ya, kedua, open drop method atau open drop. Ya, hanya mengurangi terbuatnya zat anestetik. Kalau open drop method ini hanya setengahnya yang diberikan kalau semi closet itu bersama oksigen murni. Jadi kalau semi closet oksigennya dikasih, kemudian vasopressornya juga diberikan atau perbandingannya 70 banding 30 itu adalah semi closet. Kemudian atau close method ya, ekspansi dialirkan melalui absorber atau soda lime atau karbon dioksida udara mengandung zat anestesik dapat digunakan lagi. Ini lebih fokus ke paten nafas ya. Kemudian anestesi umum intravena salah satu teknik anestesi yang dilakukan dengan cara menyulitkan parenteral. Contohnya obat teopental ya. Kemudian ada propofol yang kayak susu ya. Jadi kalau dikasih susu sama pacarnya hati-hati ya. Itu propofol. Nanti diminum tidur kalian ya. Kemudian ada diazepam, kemudian midazolam, petidin, morfin, pentanil. Ini adalah jenis-jenis nyeri dan jenis-jenis sedatif. Oke. Okay. Apa aja sih komplikasinya yang harus Anda pahami? Persat nomor satu adalah pernafasan. Pasien uh, tidak makan, tidak diberikan cairan masih bisa bertahan antara waktu 1 sampai 2 jam. Tapi ketika Anda salah menilai analisis pernafasan, tidak ada pernafasan 30 detik aja tidak pasien tidak diberikan oksigen pasien mati. Ya, itu bedanya antara cairan dengan pernafasan. Kenapa harus penting di pernafasan nomor satu untuk dokter anestesi ataupun penata. Dokter anestesi ketika ada di pelayanan akan selalu prioritaskan pernafasan pertama. Manajemen airway itu adalah nomor satu kalian. Kedua, ada sirkulasi. Nah, kalau sirkulasi terjadi hipotensi, berikan aja vasodrin atau epedrin. Selama 90, diberikan satu cc aja untuk epedrinnya, dia sudah naik menjadi 110. Ya, ataupun jadi 100, dia akan naik. Tapi kalau nafas, sulit sekali ya untuk memberikannya karena memang uh, sistem kerjanya pernapasan tuh yang agak lama ya Jadi kalau kita lihat anatominya dari naso ke laring-laring ke trakea trakea bronkus bronkiolus kemudian ke terminal bronkiolus alveolar kemudian terjadi Uh, pertukaran gas O2co2 ke seluruh tubuh aorta hormonal semuanya makanya di uh, pernafasan sangat rumit sekali dan sangat anda butuh obat-obatan yang pada saat itu ketika terjadi depresi nafas Anda harus bisa menganalisis dengan baik. Kemudian mual muntah, mual muntah ini sifatnya nanti hipoksia ya. Tapi ini yang paling sering terjadi karena apa? Aspirasi. Aspirasi ini terjadinya hipoksia. Kayak mual muntah itu bisa jadi resiko aspirasi. Aspirasi kalau dia cuma keluar dari mulut sih nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang kalau sudah aspirasi dia mereka masuknya ke paru-paru. Nah, itu akan mempersulit dari pernafasan. Kemudian hipotermi ya hipotermi ini karena terjadi proses dari respon efferent ya biasanya regional yang paling sering itu terjadi menggigil. Kemudian uh, terjadi vasokontriksi. inilah uh, mekanisme terjadinya menggigil atau hipotermi pada saat pasien pasca anestesi regional ya bisa diberikan dengan obat-obatan petidin bisa diberikan cairan infus di drip dengan petidin ya kemudian gangguan faal lainnya biasanya lebih ke shock hipotermi usia lanjut malnutrisi dosis yang berlebihan ya itu akan menyebabkan kenapa sih dosis itu penting karena dia akan berefek dari hemodinamik dan termoregulasi pada tubuh kita. Pokoknya gini, kita sudah menghitung dosis dengan benar dan 30 menit harus selesai operasinya. Ternyata pada saat operasi terjadi variabel tidak terduga, adanya perdarahan, adanya penurunan pernafasan, itu kan harusnya 30 jadi 45 menit. Diberikanlah maintenance obat ya, Pemberian fentanyl ditambah 25 miligram. Akhirnya apa yang terjadi? Pasien lama gitu ya. Sehingga apa menyebabkan dia mual muntah, hipotermi, dan yang lain. Ya kalau cuman obat-obatan seperti uh, efeknya cuman seperti itu. Kalau terjadi cardiac arrest, kalau terjadi aritmia, uh, anda lebih shock ya untuk penatanya. Ya. Bukan shock pasiennya, penatanya yang shock. Oke. Okay. Hipotermi adalah penggu pada penggunaan inhalasi, isofluran itu kadar obatnya tinggi. Sehingga apa, -apa pasien dapat menahan ya nafas lama se sehingga durasinya anestesinya lebih lama. Desfluran memiliki kelarutan lebih rendah sehingga pada pasien dengan diberikan desfluran dia itu lebih cepat dianalisis dan cepat dihilangkan. Ya, maka Iso dan sevo lebih baik desfluran. Ya, yes. karena memang tingkat dari proses induksinya dia lebih cepat tidur dan lebih dalam penetrasinya ke alveolinya. Dan dia ketika sudah dibuka eh, atau ditutup ya, uh, agen inhalasi dari desfluran, dia pulih sadarnya cepat. Makanya ini masih istimewa sekali nih desfluran penggunaannya. Oke. Okay. Okay kita masuk ke regional anestesi ya oke ada suaranya nggak nggak ada ya nggak ada pak oke ini adalah uh, dari pemberian regional anestesi dengan spinal ya baik itu kaudal baik itu spinal baik itu dari uh, subarachnoid ya. Nanti kita pelajari. Ini salah satunya. Oke, kita belajar tentang anestesi regional. Suatu metode yang lebih bersifat sebagai analgetik ya. Tentunya ya, analgetik yang berarti dia memblok ya. Mem blok terjadinya saraf nyeri ya di beberapa nanti bagian. Jadi dari lumbal 5 ke sampai ke bawah kaki itu tidak merasakan nyeri, tapi sensasinya masih ada. Tapi nyerinya sudah enggak ada ya. Ingat. Untuk penyuntikannya ingat di lumbal ya. Bukan di torakal, bukan di le di cervical, bukan di sakral tapi fokusnya adalah di lumbal 1 2 3 4 Jadi Anda bisa pilih di lumbal berapa Anda langsung memasukkan untuk obat-obatannya baik itu bupivakain atau fentanyl dengan combine ya. Kemudian nanti kalau untuk secara anatomi nanti bisa dipelajari ya untuk torakal berapa, epidural berapa. Untuk efek anestesi ini biasanya lebih sederhana lebih aman karena dia tidak langsung fokus ke bagian hemodinamik dia cukup memblokade jadi di ujung sudah tidak nyeri ya pasien tetap sadar ya setengahnya itu ke atas dari lumbal lima itu kalau orang awam itu bilangnya udah ke atas itu nggak udah nggak ini sudah nggak nyeri mereka ya oke okay. Relaksasi otot cukup, perdarahan juga lebih sedikit, ya. Bisa terjadi karena tidak adanya proses hemodinamik, bukan tidak ada, ya. Sedikitnya proses hemodinamik dalam tubuh, kalau dilakukan spinal anestesi. Oke, untuk anestesi epidural, ya. Kalau kita lihat, bapak, fokus kalian fokus di ini, ya, di image, ya, di foto ini adalah spinal cord yang kuningnya, kayak akar. Kemudian, spinal anestesi itu di mana tempatnya? Di cairan spinal yang warnanya biru. Ini warnanya biru, tapi kalau keluar itu warnanya bening. ya. Dan ini yang sering digunakan di rumah sakit, spinal anestesi. Di lumbal 1, 2, 3, 4, 5, sampai ke bawah dia tidak akan merasakan nyeri. Kalau epidural, dia itu antara spinal dengan tulang lomba di tengah-tengah ini sulit sekali kalau Anda tidak memakai teknologi untuk melakukan epidural ini. Ya, kalau kaudal ini yang diserabut kuningnya. Ya, oke, kaudal epidural itu memerlukan alat yang cukup canggih untuk melakukannya. Ya, memang kalau efeknya lebih bagus epidural dan kaudal, ya, tapi dari kesulitan tingkat kesulitannya epidural dan kaudal tidak sering digunakan pada rumah sakit-rumah sakit tertentu bahkan dokter anestesi pun yang spesialis konsultan itu jarang menggunakan dengan spinal anestesi yang paling banyak digunakan. Oke. Okay. Kemudian untuk anestesi kaudal sebenarnya sama dengan anestesi epidural ya. Kalau kita lihat di bagian epiduralnya dia lebih kecil lagi nih kalau spinal ini ya yang agak seperti pembuluh darah nih nih ya ini spinal ya kalau dia lebih ke epidural nih ya kalau caudal dia lebih lagi di sini ya jadi intinya di bagian sub subnya ada batas-batasnya epidural, kaudal, kemudian spinal. Jadi ada tiga di regional anestesi ya. Itu akan lebih sulit kalau epidural dan kaudal. Oke. Okay. Biasanya digunakan pada perineum anorektal biasanya hemoroidektomi atau fistula ya. Kalau pengangkatan kanker sih khusus kanker kolon kayak gitu biasanya spinal lebih aman. Oke, untuk mekanisme terje uh, spinal anestesi dalam tubuh ini seperti ini ya Bapak Ibu ya ada tujuh cervix, dua belas torak, lima lumbal. Tulang belakang secara keseluruhan memberikan dukungan struktural untuk tubuh ya dan memungkinkan adanya juga saraf sehingga tingkat mobilitas spasial di beberapa bidang lokasi utama adalah aksi dari blokade neuroaksial. Neuroaksial ini adalah pemberian obat-obatan yang untuk analgetik ya atau bupi VKN 0,5 di daerah lumbal. Jadi dia intinya kalau obat ini dimasukkan di spinal atau epidural atau kaudal di sini maka dari bawah lumbal 5 ini lumbal 1 2 3 4 5 di lumbal 1 ini sudah tidak akan merasakan nyeri ya seperti itu Oke, okay. yang kedua mekanisme yang kedua adalah menembus kulit subkutan dan menembus ligamen supranosum. Kalau bapak jelaskan rasanya kayak apa ya pak? Yang menembus uh, jarum ya, needle itu menembus sampai ke spinal. Ketika anda masukkan pertama itu rasanya berat, tapi ketika anda sudah masuk di spinal itu ringan jarumnya, ya. Ketika nanti kalian sudah keluar itu cairannya maka Anda punya kepuasan tersendiri dan akan dikenang sepanjang masa untuk spinal anestesi pertama kalian ya. Itu akan jadi pengalaman. Jadi ketika nanti mau melakukan spinal anestesi Anda harus paham dulu karena ketika gagal nanti yang pertama Anda akan selalu mengingat kegagalan Anda. Oke. Okay? Mekanisme spinal anestesi adalah blokade dari transmisi neural. Ya, kemudian dari serat akar nervus posterior menghalangi sensasi somatik, artinya sensasi dari e, nyeri ya. Blokade somatik dengan menghambat transmisi impuls nyeri. Menghilangkan tonus otot skeleton. Skeleton ini adalah bagian tulang Kemudian blok sensorik menghambat stimulus nyeri, somatik maupun visceral. Somatik itu keseluruhan di bawah, blok dari visceral itu seperti cenut-cenut, seperti ditekan-tekan, itu sudah hilang semua. Sementara blok motorik menyebabkan dari relaksasi otot. Jadi di regional anestesi ada dua, yaitu menghilangkan nyeri dan menghilangkan, menurunkan dari relaksasi otot sendiri. Jadi bisa hilang. Oke. Okay kita belajar tentang durasi tindakan ya durasi tindakan general anestesi lama tindakan anestesi dimulai sejak induksi jadi kalau di premedikasi itu belum dikatakan durasi tindakan tindakan itu ketika sudah masuk di intra anda masukkan propofol anda masukkan fentanyl dan atau anda masukkan midazolam itu sudah masuk tindakan jadi operasi kecil kurang dari satu jam ya operasi kecil ya. Jadi bisa pemilihannya adalah LMA. Operasi sedang 1 sampai 2 jam biasanya menggunakan ET ya ataupun bisa menggunakan dari regional anestesi. Karena sifatnya kalau spinal 4 sampai 6 jam. Operasi besar ini akan bisa penggunaannya itu dengan dua teknik bisa general ditambah dengan regional ya kalau misalnya terjadi sesuatu komplikasi yang tidak diinginkan misalnya nih pasien mau di SC tapi pada saat di SC kita spinal tapi pasiennya tidak nyerinya nggak hilang-hilang berarti kita kombinasi dengan general anestesi ya seperti itu kalau operasi khusus seperti bedah toraks bedah jantung seperti itu kita tidak bisa melakukan anestesi dengan ala kadarnya kita memerlukan obat-obatan atau penata anestesi jantung ya penata anestesi neuro atau saraf itu ada ya jadi kalau kalian lulus dari sini namanya penata anestesi umum kalau kalian udah lulus kalian nanti ada pelatihan-pelatihan fokus di jantung fokus di saraf nanti eh, namanya ada beda penata anestesi jantung penata anestesi neuro atau saraf oke okay. Untuk indikasi spinal anestesi, ini ya untuk spinalnya pembedahan pada ekstremitas bawah, pembedahan pada daerah panggul, rektum atau perineum ya, pembedahan perut, obstetri, urologi ini dibutuhkan spinal anestesi. Kontraindikasinya pasien menolak tentunya ya infeksi. Kalau infeksi pada spinal anestesi ini sangat berisiko daripada GA ya. Karena kalau spinal anestesi kan masuknya langsung neurotransmitter ke otak dan mau blokade. Jadi kalau dia terjadi sepsis atau leukositnya tinggi, mamanya dua puluh ribu nih, dia bisa terjadi meningitis di otaknya ya. Kemudian hipolevalemi dari berat terjadi penurunan volume di darah ya, yang sangat berat sehingga bisa jadi shock hipovolemik. Kemudian koagulopati atau antikoagulan, kemudian tekanan intrakranial meninggi karena memang spinal fokusnya di otak ya. Kemudian ke fasilitas resusitasi sangat minim ya. Tentunya kalau misal asa 4 dan 5, biasanya rumah sakit tipe-tipe yang kecil mereka tidak akan melakukan uh, operasi ya karena memang fasilitas yang cukup. Apalagi dengan ASA 5, ASA 6 pasti akan RSUD aja tidak akan mau ya. Pasti akan dibagikan atau dirujuk ke rumah sakit umum pusat seperti RSUP Sarjito Jogja, RSUP Karyadi Semarang, kayak gitu ya, RSJM dan yang lainnya. Kemudian kurang pengalaman dari penataan anestesinya. Jadi semakin anda nanti dikatakan mahir itu yang menjawab adalah pengalaman anda. Ya. Untuk kontra kontraindikasi yang lain ada infeksi sistemik sepsis atau bakteremi, ya, infeksi sekitar tempat suntikan, meningitis, kelainan neurologis nanti akan satunya bisa bergerak, satunya masih belum tapi bersifatnya biasanya sementara kelainan psikis juga bisa penyakit jantung juga bisa hipofolemi, nyeri punggung kronis pasien tidak kooperatif biasanya pada pasien-pasien dengan adanya komplikasi atau gangguan pada vetebre, jadi skoliosis kontraindikasi selanjutnya tempat penyuntikan yang sama pada operasi sebelumnya. Jadi kalau misal ada uh, operasi SC 2 tahun yang lalu kemudian di operasi SC lagi, dia akan menyebabkan resiko tinggi terjadinya uh, bukan gagal ya. Infeksi bisa, ruptur juga bisa gitu ya. Jadi karena dia sudah pernah ditusuk jadi untuk misal nanti ditanya sih sudah pernah SC sebelumnya bu? Sudah dengan apa bu? Spinal. nanti di spinal itu didokumentasi sebelum kita ke pasien itu ada ada riwayat pasien pernah dilakukan spinal di lumbal keempat gitu. Jadi nanti bisa nusuknya di lumbal lima atau lumbal ketiga. Ya. Komplikasi operasi ini komplikasi bisa perdarahan dan yang lain lain-lainnya. Tapi kalau spinal sangat jarang kalau komplit operasi dari spinal itu biasanya cuma terjadi pusing ya karena memang minim sekali operasi yang lama juga akan berakibat pada termoregulasi menggigil pasiennya kehilangan darah yang banyak misalnya dia diamputasi kemudian manuver dari pernafasan yang lain terjadi hipotensi jadi kalau untuk regional anestesi mutlak akan terjadi 20-70% terjadi hipotensi. Jadi ketika regional spinal anestesi, epedrin atau vasodrin sudah harus ada di saku Anda. Bahkan nanti si Ailahan akan mengatakan harus disiapkan epedrinnya kalau dia tindakannya spinal anestesi. Karena pasti akan terjadi tekanan darahnya turun. ya. Kalau misal 90 masukkan 1 cc. Ya, nyeri punggung 25% pastinya ya komplikasinya akan 4 sampai 6 jam nanti akan terasa nyeri. Kegagalan tindakan spinal 3 sampai 17 17%. Biasanya sampai ada yang bahkan uh, 3 sampai 5 kali yang melakukan penusukan ya. Ketika lebih dari 5 bisa digunakan lidokain untuk anestesi lokal dulu baru dilakukan anestesi spinal. Postural puncur head edge artinya pusing ya, pada setelah dilakukan regional anestesi ini 10 persen. Ada beberapa yang tidak merasakan pusing juga ada, tapi ada beberapa juga yang bisa pusing. Biasanya pasien-pasien dengan diabetes itu amputasi kayak gitu, dia masih merasakan pusing. Tapi kalau SC kayaknya jarangnya. Kemudian kekurangan dari anestesi spinal. Komplikasi yang lain ada blokade saraf simpatis, terjadi hipertensi, beradikati, mual, muntah karena jenisnya adalah e, nanti ada bupivakain, kemudian ada opioid atau fentanyl. Kenapa sih sering terjadi? Karena memang ketika obat ini kan dia sifatnya patofisiologis ya obat-obatan ini masuk ke dalam tubuh dia akan menyebabkan gangguan dan gangguan ini yang bisa menyebabkan ketidakstabilan pada tubuhnya kita meskipun pembedahannya aman tapi dalam tubuh kita itu nggak aman maka ada antidotum. Kalau kita kena gigitan ular harus ada antidotum dari snack itu sendiri gitu. Contohnya ketika ada hipotensi ya kita bisa berikan ondan berhadikardi kita bisa kan epi epedrin mual muntah kita bisa kan berikan uh, on ondan, ondan sentron ataupun diberikan lanjoprasol atau omeprasol ya blok spinal tinggi atau blok spinal total ya kalau yang tinggi ini biasanya dosisnya kalau total ini juga dari beberapa uh, obat itu menggunakan SPO yang sudah ada. Kalau yang metode ERAX itu adalah blok spinal sedang ya, karena memang dosisnya yang diturunkan. Hipoventilasi terjadi penurunan pernapasan, nyeri punggung, hematom postural atau PDPH ini artinya nyeri. Meningitis ini sering terjadi kalau Anda tidak melakukan dengan baik steril ya, kemudian abses epidural atau terjadi nanah ya di epiduralnya ketika melakukannya tidak baik maka epidural ini sering tidak dilakukan di rumah sakit gangguan pendengaran gangguan persarafan dan retensi urin ini jenis-jenis obat untuk regional ada lidokain untuk jenis, uh, anestesi lokal ya biasanya di permukaan kulit bupivakain ini biasanya lebih ke uh, lebih ke spinal ya kalau epidural dan kaudal itu ada yang memakai sama bupivakain. Kalau fentanyl ini biasanya tambahan ya. Jadi dia bisa memperpanjang dari durasi anestesinya atau dari nyerinya. Misal nih, bupivakain 0,5% sifatnya sampai 2 jam. Tapi ketika kita melakukan pembedahan pengangkatan kanker kolon, itu tidak bisa 2 jam bahkan bapak itu pernah jam 2 kita mulai jam 7 malam baru selesai itu belum jahit tuh ya jadi selama lima jam cuman berdiri aja di situ ya melihat airway pasien ya jadi pemberiannya bisa diberikan fentanyl pak itu kalau misal nanti dia merasakan nyeri tambahkan lagi sesuaikan dengan dura uh, mandat dari dokternya biasanya dokter juga akan takut memberikan durasi yang panjang ya karena nanti efeknya dari hemodinamik hemodinamik itu seperti tekanan darah nadi volume tidak depresi nafas ya itu yang akan terjadi ketika ini nggak normal maka prosesnya adalah komplikasi dari pasien kalau cuman komplikasi nyeri head es nanti itu di belakang bisa tapi pada saat anda intra terjadi komplikasi waduh ini bisa panik seluruh ruangan ya. yang panik adalah penata sama dokternya kalau operatornya itu akan menjauh. Oke. Okay. Bupivakain ini markain ya. Ini dosisnya 1 sampai mililiter kilogram berat badan. Ya, jadi kalau untuk perhitungan dosisnya nanti Anda harus paham. Pamannya 0,5% bupivakain per miligram. Jadi dimintanya 2 cc. Berapa miligram? Jadi 1 miligramnya kan 0,5. Jadi kalau diminta 2 cc artinya adalah 2 miligram. Ya, seperti itu. Jadi nanti dokternya mintanya bupivakain 2 mg ditambahkan fentanil 25 mg. Ya, fentanil kan itu satu ampulnya adalah 100 100 Mg kalau mintanya 25 MG berarti artinya 0,5 MG yang diberikan ke pasien karena Bapak di sini tidak memberikan materi tentang dosis-dosis obat nanti mungkin ada dokter atau ada dari dosen lain akan memberikan teori Bagaimana sih untuk menganalisis kebutuhan obat ya? berapa persen yang diminta. Ini masih dewasa ya. Belum anak. Anak mintanya mikrogram ya. Lebih dikit lagi. Lebih dikurangi lagi. Kenapa sih Pak harus butuh dosis-dosis itu? Karena nanti dari efek pulih sadar dan penurunan dari komplikasi yang akan terjadi. Ingat ya, yang masuk dalam tubuh kita itu adalah proses kimiawi kalau obat itu ya. Jadi, kemungkinan besar itu akan masih terjadi komplikasi-komplikasi yang tidak diinginkan ya, baik itu jantung, paru-paru dan hepar. Maka dosis yang tepat akan mengantarkan ke Anda e, pencegahan komplikasi dari pemberian obat. Keuntungannya ya bufivacaine dibandingkannya adalah 8 kali lipat ya dari prokain seperti lidokain dan yang lain. Masa kerja 2 sampai 2 sampai 3 kali lebih lama kalau prokain ya. Bisa 2 sampai 3 jam. Kalau seumpamanya lebih bisa ditambahkan dengan uh, pentanil ya, seperti yang Bapak tadi bilangnya. Kemudian untuk lidokain ini biasanya bersifatnya dia di lokal ya. Pamannya terjadi tabrakan ya, terus terjadi luka ya. Itu bisa diberikan lidokain untuk dilakukan jahitan ya. Biasanya dia sifatnya uh, nyerinya bisa bertahan 2 sampai 3 jam tapi di lokal ya. Contoh lagi pada saat sunat ya pada laki-laki itu biasanya kalau kelahirannya masih tahun 2000 ke bawah itu mereka rata-ratanya pakai masih lidokainnya. Tapi kalau yang tahun 2010 ke atas sudah pakai metode-metode yang modernnya, tapi tetap ya sifatnya lidokain tetap dipakai. Ini posisinya ya, posisi untuk uh, pemberian dari tindakan spinal anestesi tidak boleh terlalu menjongkok. Tetap harus jadi seperti huruf C ya. Biar apa, kalau terlalu membongkok, dia tidak akan masuk ya. Tapi kalau dia terlalu berdiri, dia sangat rapat. Jadi dibutuhkan yang posisinya adalah stabil seperti ini. Biasanya kita pegang ya. Di baik itu di LK, di L3, sama L4, ataupun L4 dengan L5. Jadi itu, ini L3, ini L5. Masuknya itu di tengah-tengahnya, ya. Ini L3, L5 ya. Seperti ini. Masuknya itu di sini ya, bukan di tulangnya tapi di sela selanya Ini bisa diberikan dengan bupivakain 0,5% hiperbarik, artinya kalau hiperbarik itu ada isobarik, ada hiperbarik. Kalau hiperbarik itu menyeluruh atau total dari anestesi spinal, kalau isobarik itu hanya sebentar saja untuk pemberiannya. Kalau total berarti ada penambahan fentanyl. Tapi kalau dia cuman hanya separuh dari isobarik biasanya dia lebih ke sedikit untuk pemberian anestesinya. Penilaian waktu pulih sadar ya untuk penilaian dari spinal itu 5 menit sampai dia nih nilainya 8 menit ya. Bisa dipindahkan jika nilai dari pasca anestesinya 810 dengan Alderet score. Alderet score itu ada kesadaran, ada hemodinamik, ada pernapasan, ada warna kulit, ada mobilitas. Jika skornya 8 sampai 10 silahkan pindah ke ruang rawat inap. Untuk tingkat pulih sadarnya seorang pasca anestesi dengan Alderet score. Faktor-faktor nih yang bisa menyebabkan ya eh, lamanya pulih sadar. 30 menit setelah pemberian narkotik. Ya, atau naloxone atau fentanyl ya jenis-jenis opioid ya 30 menit observasi minimal 60 menit pada pemberian antibiotik atau intramuskuler observasi minimal 30 menit setelah dihentikan ya agen inhalasinya iso sevo desfluran ya 30 menit nanti bisa diobservasi observasi 60 menit setelah ekstubasi karena takutnya masih ada bronki masih adanya aspirasi masih adanya Cairan di dalam paru-paru, ya, 60 menit untuk dilakukan eh, observasi, kemudian tindakan lain akan ditentukan, kemudian oleh dokter spesialisnya. Misalnya, tambahkan dulu dosisnya karena pasien ini masih ada komplikasi, namanya infak miokat, ya, itu bisa ditambahkan. Untuk general anestesi, itu biasanya kalau cuma tifa dengan propofol yang pakai seperti susu itu, ya itu lemak ya, itu 10 menit saja untuk dilakukan observasi. Kemudian untuk pasien yang kembali sudah uh, sadar penuh di ruang RR, cukup 15 menit, kemudian alderet skornya dilihat, sudah bagus, pulangkan ke rawat inap. Kemudian untuk ambang dari observasi, minimal 30 menit setelah pemberian narkotik. Jadi pemberian seperti fentanyl dan yang lain-lain itu, cukup 30 menit kalian sudah lakukan observasi dan Anda nilai kalau untuk estubasi 60 menit ya. Jadi di ruang RR kalau pemberiannya narkotik itu 30 menit kalian observasi. Tapi kalau pemberian seperti ekstubasi, ya baik itu nama itu estubasi itu seperti pemberian muskulus relaksan, terus pemberian agen inhalasi, iso, sevo kayak gitu. Kemudian ada muskulus relaksannya juga. Pakainya 60 menit ya untuk observasinya di ruang recovery room. Kemudian faktor yang lain untuk pemberian obat anestesi adalah belum sadar pulih penuh kadang 30 sampai 60 menit pasca general anestesi. Kemudian ada pemberian midazolam dan fentanyl hati-hati kepada saat pemberian obat-obatan ketika pasiennya banyak jangan sampai seperti kakak tingkat kalian suruh diberikan obat-obatan uh, petidin Kemudian PTD-nya masuk, kemudian suruh berikan mida solam, tidak tanya dosisnya berapa, saya satu ampul dikasih semua. Yang harusnya pasien udah sadar, kita masih menunggu satu jam pasien itu sadar. Hati-hati ya. Jadi pemberian obat harus direview. Kalau masalah waktu kalian masih belajar bodoh pun nggak apa-apa. Bapak juga dulu pernah bodoh, ya, pernah gagal juga. Tapi ketika anda sudah melakukan hal yang salah, anda harus belajar dari pengalaman yang ada baik temanmu ataupun uh, diri sendiri gitu pengalamannya ya. Oke, okay. propofol memiliki lama aksi singkat 5-10 menit untuk distribusinya. Biasanya kalau dosisnya sudah diberikan ya biasanya kuret ya diberikan propofol dengan tifa ya tifa itu artinya lewat infus setelah 10 menit biasanya mereka gerak-gerak tangannya gerak-gerak terus kayak mengambil dari maskernya rasanya tidak nyaman pasiennya itu 5 sampai 10 menit ya jika gimana Pak kalau 10 menit kuretnya belum selesai tambahkan dosis propofolnya misal tambahkan 10 sampai 20 mg artinya kalau cuman 10 mg 1 cc ya seperti itu Kemudian ini bisa menyebabkan dari obat-obat sistem saraf, kardiovaskuler, durasi anestesi akan menyebabkan komplikasi. Biasanya pernah tanyakan berikan begini ke dokter spesialis bedahnya atau dokter urologinya, Dok, 30 menit harus selesai ya. Karena pasiennya punya riwayat jantung, karena pasiennya punya riwayat asma. Jadi kalau dia lebih dari 30 menit akan menyebabkan komplikasi yang ada asmanya semakin timbul atau nanti terjadi peningkatan jantung ya atau kalau cuma peningkatan oke okay lah. atau fit, hipotensi oke okay. tapi kalau terjadi aritmia bisa terjadi cardiac arrest ya atau serangan jantung itu bisa ya jadi uh, durasi dari pemberian obat ini sangat penting kita masuk ke obat konsep emergency ya ada epineprin, ada miodaron, ada dopamin. Sebenarnya banyak ya. Nanti kalau Bapak jelasin satu-satu itu ada sekitar 15 jenis obat emergency untuk penata uh, Bapak nggak bisa ya karena saya tanya ke koordinatornya hanya menjelaskan secara konsep saja. Uh, tapi Bapak ambilkan yang sering digunakan oleh penata anestesi di rumah sakit ya. Contohnya epinefrin, amiodarone dan dopamin. Ini ya yang mungkin harus kalian pahami tentang konsep obat emergensi inotropik. Ya, inotropik ada norepinephrine yang fokusnya di kardiovaskuler ya. Jadi di jantung dan pembuluh darah, misal terjadi penurunan curah jantung, penurunan tekanan tensinya ya tekanan darahnya misal 60 kita berikan epedrin sampai 2 cc tetap tidak naik-naik bisa diberikan norepinephrine. Kemudian dobutamin ini bisa kalau kalian terjadi uh, ini pasiennya terjadi serangan jantung uh, kemudian dia pasiennya udah normal kembali berikan dobutamin. Ini untuk maintenance untuk menyetabilkan dari jantung itu sendiri kalau dopamin ini neurotransmister. biasanya lebih ke nyeri ya jadi untuk uh, neurotransmiternya ke hipotalamus lebih cepat kemudian epineprin kardia eres dan anafilaktis ya kalau epineprin kalau terjadi serangan jantung saja tiba-tiba nih pada saat intra bunyinya tut nggak ada ini ya nggak ada ke atas ke bawah jadi dia flat ini obat epineprin anda bisa masukkan ataupun pada saat nanti intra terjadi alergi anafilaktis ya seperti yang bapak jelaskan tadi di pertama kalau cuman alerginya di tangan di kulit oke okay. tapi kalau di anafilaktis kita obat-obat emergensi harus ada maka ditanyakan ibu punya alergi terhadap obat enggak kalau terjadi siapkan obat-obat epinefrin. Sehingga apa? Kalau terjadi serangan paru-parunya, kolaps atau kontriksi, ini epinefrin adalah solusinya. Dosisnya gimana? mck ya, mikro ya. Kalau MCG mikrogram per kilo berat badan per menit ya. Nanti dapatnya berapa? 0,93 ml per jam. Ya, akan ada ini nanti untuk uh, rumusnya Nanti bisa dilihat ya Bapak kirimkan karena Bapak cuma disuruh berikan tentang konsepnya saja. Kalau vasopresin ini biasanya pasien bengkak ya dengan gagal ginjal ya biasanya bengkak seluruh tubuh. Jadi diberikan obat-obatan dengan dosis yang tinggi akan eh, efek samping ke jantungnya. Jadi diberikanlah vasopresin dengan unit per unit per menit ya. Nanti berikannya berapa? Supamanya per menitnya masuknya 0,05 ml atau 0, mg gitu masuknya. Kalau kita masuknya per menit kan kasihan ya penatanya setiap menit datang di di masukkan setiap menit dimasukkan. Jadi kalau ada obat-obatan yang diuretik vasopresin ini biasanya lebih menggampangkan kita. Kemudian ada gliserin trinit biasanya pada pasien dengan jantung yang nyeri ya atau uh, terjadi apa ya biasanya kalau infak miokard itu nyerinya minta ampun bisa diberikan gliserin tinitrat miligram per menit biasanya di ruang icu kalau nikardepin uh, ini biasanya untuk obat-obatan respirasi pamannya terjadi asma kemudian sok anafilaktis kemudian ada lagi desaturasi oksigen ini bisa diberikan. Kardio biasanya lebih ke hiper ke hipotensi untuk menaikkannya. Kalau midazolam sudah tahu ya tadi hanya untuk sedatif aja tidur. Kalau misalnya pasiennya rewel gitu ya berontak berontak biasanya anak kecil itu kalian bisa gunakan kalian bisa gunakan midazolam satu cc aja dah tidur pasiennya. Untuk fentanyl ini analgetik jenis tinggi ya jadi hati-hati. Kalau kalian melakukan pegang obat fentanyl ini di rumah sakit, legal ya, resmi ya. Tapi ketika Anda bawa pulang fentanyl yang ada di rumah sakit, ketemu apa ya operasi oleh polisi, terus dilihat ada fentanyl jenis analgetik, Anda bisa ini jadi tahanan ya. Baik itu tahanan cuman hanya di review ataupun bagaimana. Karena jenis ini dilarang di Uh, luar ya, hanya untuk IBS saja. Di ruangan rawat inap pun tidak akan diberikan jenis fentanyl ya, Sini. biasanya cuman asam mefenamat ketorolak, kayak gitu-gitu ya. Fentanyl ini tinggi banget narkotiknya ya. Kemudian ada amiodaron, aritmia, disritmia dan asistol ya. Contohnya asistol seperti ini ya, lurus ya. Jadi dia tidak ada PGR, gelombang PGRST. Jadi kalau seperti ini, sudah asistol, berarti pasien henti nafas, henti jantung, berikan amiodaron. Ya, miligram per instruksi. namanya masukkan amiodaron 1 miligram, masukkan. Ataupun masukkan 3 miligram amiodaron. Itu baru masukkan ke pasien. Baru nanti dimasukkan, diberikan debrilator, ataupun nanti diberikan uh, CPR, ya, resusitasi jantung paru. Oke. Okay. Ini adalah jenis epinefrin ya, satu ampul berarti 1 mg. Ya, indikasinya untuk apa? Henti jantung, fibrilasi vertikal, kemudian takikardi berarti peningkatan dari denyut jantung, tapi denyut nadinya enggak ada. Ya. Jantungnya ada cepat tapi dilihat di denyut nadinya enggak ada. Enggak ada respon. Artinya apa? Jantungnya dia akan memompa untuk kebutuhan tubuh. Ya, tapi di ujung itu belum ada ya asistol bisa masuk ya seperti tadi ya kemudian pulse electrical activity artinya SpO2 nya turun bradikardi hipotensi berat biasanya cukup 50 per 30 kayak gitu masukkan aja langsung epinefrin ya kemudian anafilaktis ya alergi untuk dosisnya pemberian IV atau IO ya 1 mg diberikan setiap 3 sampai 5 menit. Kemudian untuk endotrakeal 2 sampai 2,5 mg ya nanti bisa dibaca kalau misalnya ada pelarutnya, nah ini kalian yang harus pahami dosisnya harus pakai syring pump yang tidak bisa pakai uh, kita hitung hitungan biasa. Kemudian untuk evaluasi pemberiannya peningkatan tekanan darah frekuensi nadinya sudah kelihatan atau sudah terasa iskemik miocard ya ini penyebab, nanti bisa menyebabkan iskemik tapi kita bisa berikan antidotumnya ya bisa dengan epedrin dan yang lainnya. Kemudian peningkatan kebutuhan oksigen miokard karena memang sifatnya adalah dia iskemik ya. Jadi diberikan obat-obatan nanti kayak seperti dexamethasone untuk peningkatannya. Kemudian untuk dosis besar tidak mengikat ya perbaikan kesudahan dari onkoma baik itu status neurologis bahkan bisa menyebabkan disfungsi miokard post resusitasi ini untuk pemberian epinefrin kalian harus tahu tinggi badan berat badan kemudian dari eh, riwayat dari pasien itu sendiri ya karena nanti terkait dosisnya kemudian untuk pemberian obat-obat jenis amiodaron ini yang paling tinggi ya nanti jantung tak berrespon Contohnya, kita perlu resusitasi jantung paru. Biasanya, amiodaron yang diberikannya langsung 3 ml, yang artinya 150 mg. Nih, ya, kalau kita lihat, 50 mg per ml. Ya, kalian yang harus paham, 50 mg per ml. Jadi, diberikannya adalah 3 ml, 150 mg. Itu sudah SPO dari kedokteran ya dari rumah sakit juga jadi diberikannya langsung tiga kemudian ada aritmia ventrikel berulang mengancam nyawa dan nanti dievaluasi ya tiga sampai lima menit tapi kalau dia udah bagus berarti nanti tinggal diturunkan seperti itu dengan obat-obatan mungkin epinephrine dobutamin ataupun dari obat dopamin untuk evaluasinya waktu paruh sangat panjang ya kemudian dia butuh 40 hari untuk Anda lakukan evaluasi. Karena dia pernah sampai henti jantung, henti nafas, lakukan 40 hari ya untuk evaluasinya. Interaksinya obat yang kompleks multiple. Kemudian ada yang tanya, 40 hari kita langsung laksanakan, Pak. Tidak, yang akan melakukan adalah perawat yang ada di ruangan. Kalian itu tempat kerjanya adalah di ruang IPS. Misal terjadi, kalian sudah lakukan pemberian amiodaron ya terus pasiennya sudah pindah ke ruang ijo dan pasien sudah pindah ke ruang rawat inap itu bukan tanggung jawab anda tapi anda harus paham ya kemudian interaksi obat yang sangat kompleks ya bisa menyebabkan hipotensi bisa juga gaya berjalan nggak abnormal ya kemudian lelah pusing tidak enak badan ini adalah komplikasi yang ada tapi yang utama kita adalah menolong si pasien meningkatkan detak jantungnya dulu untuk masalah komplikasi lain nanti kita bisa berikan obat-obatan yang lain ya untuk dermatologisnya fotosensitivitas jadi kalau melihat kayak semacam cahaya dia terjadi mungkin nyeri mungkin rasa tidak enak pada mata ya anoreksia dan konstipasi ya anoreksia adalah mual muntah konstipasi jadi dia buang BAB-nya keras yang kemudian dari efek mata juga tidak normal. Kemudian dari efek hati bisa dilihat dari LFT atau dari SGOT SGPT dari pasien. Kemudian untuk obat-obatan dari dopamin, ini adalah dosisnya ya karena memang kita pakainya dopamin bukan berbolus tapi persiring pump. Itu artinya adalah pakai uh, pakai rumusnya. Jadi untuk lajunya itu berapa jam masuknya dosis yang masuk misalnya 0,95 ya nanti pakai rumus ini ada konsentrasi artinya ada pelarut ya berapa 60 ini adalah konstanta ya kalau belajar fisika ya nanti dari mana itu Pak 60 ini bukan dari oh. uh, dari obat ya tapi dari rumus konstanta untuk dosis nanti diminta saya minta 0,05 per menit selamanya dokternya silahkan anda gunakan rumus berikut untuk mendapatkan jawaban per jamnya berapa per menitnya berapa ya indikasinya obat pilihan kedua untuk terjadi bradikardi simptomatis ya setelah atropin atau yang disebut dengan hipotensi 70 atau 100 mm hitogram. Tapi kalau 100 biasanya jarang digunakan ya. Kecuali dia sudah ada bradikardi simptomatis ya. Artinya kalau kita lihat di EKG kg kakinya itu ada aritmia terus ada bradikardi. Baik itu di lead 1, lead 2 sama lead 3. Nanti bisa berikan dopamin 1 ampul 200 mg kemudian hitung dosisnya ya sehingga 60 GTT per menitnya. Oke. Okay. Untuk evaluasinya turun bertahap ya, jadi kalau dosisnya per menitnya adalah 60, kalau sudah bagus diturunkan per 10, jadi 50 per menit, 40 per menit, 30 per menit, kemudian jangan mencampur larutan dengan natrium bicarbonat, nah, lakukan pengenceran dengan D5 artinya kalau pakai uh, dextrose, pakai yang 5 kemudian bisa pakai. NS, bisa pakai RL ya. Tapi untuk dosisnya ada sendiri ya. Jangan membuat biasanya di konsep emergency itu mereka ada SPO-nya. Kalian bisa lihat biasanya ditempel tuh di ruangan stationnya mereka atau di ruangan IBS itu ditempel. Jadi sudah tahu penghitungannya. Kemudian pemberian dopamin, dobutamin, epinefrin dan yang lain itu kalau itu tidak akan dilakukan per IV bolus okay. ya atau diberikan di infus tapi pakainya adalah siring pump untuk dopamin dan dobutamin ya bisa menyebabkan taki aritmia jadi aritmia itu kalau di EKG itu panjang okay panjang-panjang kayak gitu terus pokoknya nggak beraturannya kemudian fase kontraksi pembuluh darahnya menyempit sehingga apa bisa terjadi kerusakan sel gitu ya nutrisi tidak eh, sampai pada sel-selnya bisa terjadi iskemik miokard ya kematian di perifer jantungnya kemudian bisa terjadi angina pectoralis dan yang lainnya terima kasih ada pertanyaan Ada pertanyaan, Mbak Ibu? Mohon Maaf, Bapak izin bertanya. Iya. Yeah. Uh, tadi Bapak mengatakan uh, jika pasien sudah pernah diberi spinal anestesi pada lumbal keempat, mungkin kita bisa lumbal lain gitu, Pak. Itu uh, emangnya kenapa gitu, Pak? Kenapa tidak boleh pada lumbal yang sama? Itu nanti efeknya apa gitu jika diberikan pada lumbal yang sama? Gitu? Oke. Okay. Sebentar ya Efeknya itu bisa bervariasi ya Pak ya. Kalau untuk spinal anestesi itu ya kenapa tidak harus sama satu dia kalau pernah ter dilakukan jarum di area tersebut satu ruptur ya. Karena di situ itu adalah mukosa. Contohnya lain tidak hanya mukosa ya pada pasien dengan SC tidak boleh dilakukan SC yang sama tempatnya. Ya, karena dia akan menyebabkan ruptur itu kayak apa ya? Dia itu nggak tumbuh seperti biasa. Pernah lihat orang luka atau dia pernah keloid tahu ya? Jadi pernah di luka terus di heating, dia kan tumbuhnya nggak sempurna kayak kulit biasanya kan. Kayak semacam kayak bening-bening gimana itu ya? Uh, itu kalau di mukosa itu lebih rentan kalau kita tusuk dia bisa menyebabkan ruptur sehingga apa spinal lebih cepat keluarnya gitu meskipun kita udah tarik dia daya untuk penutupannya beda sama yang pertama satu yang kedua bisa rawan terjadinya infeksi karena apa karena penutupannya yang lama sehingga apa infeksi dari luar bisa masuk uh, kalau sudah di spinal dia kan lebih ke pusat kan dia itu mencarapi semua dari otak, ya, dari kepala sampai ke tubuh kita, sampai ke kaki. Jika terjadi uh, infeksi di tempat itu, maka untuk terjadinya peningkatan infeksi bisa dua kali lebih cepat, yaitu infeksinya. Ya, kalau cuma infeksinya sampai di bagian tubuh pamanya di uh, kaki, kayak gitu ya, karena memang lumbalnya kan ngebloknya di situ. Tapi kalau dia masuknya ke meningitis, ini akan bisa apa ya, sepsis gitu ya, sepsis, muntah-muntah, ada beberapa pasien juga yang ketika kita, karena kita sama-sama kesehatan, bapak buka aibnya ya, ada suatu kasus dulu pasiennya itu meninggal karena itu ya, karena infeksi, sepsis, karena pemberian teknik anestesinya yang spinalnya kurang bagus, tapi bukan karena penusukan, tapi karena pemberian obat ya, bupivakain itu dilepas, cetak. Ya, terus habis itu karena memang obat-obatnya kan harusnya satu pasien satu, tidak boleh satu ampul itu dibuat untuk beberapa pasien karena infeksinya tinggi. Uh, itu diberikan ke pasien berikutnya. Akhirnya apa? Setelah tiga hari pasiennya meningitis yang semula datang cuma hanya melakukan apa namanya insisi di kaki karena mata mata ikan itu, terus dilakukan hacking pasiennya setelah tiga hari dapat meningitis dari mana itu? Kalau kita lihat riwayatnya adalah dari spinal, maka risiko tingginya adalah 15-30% terkena karena spinal anestesi yang kurang steril gitu pak. Jadi penyuntikannya memang harus tidak boleh yang sama. Tapi ada beberapa dokumentasi yang kurang bagus sehingga apa menyebabkan tulang belakangnya nyeri sekali, gitu. Karena penusukannya dua kali. Kalau cuma nyeri kita bisa berikan obat-obatan anti nyeri sih aman ya. Tapi kalau sampai infeksi, nah itu kesalahan kita gitu. Kemudian pak yeah. eh, pernah ada kasus nggak pasien ini sudah pernah diberikan spinal anestesi pada semua lumbalnya gitu, Pak. Terus pada operasi selanjutnya, itu bagaimana, Pak? Kalau mau dilakukan spinal anestesi lagi gitu, Pak? Oke. Pertanyaannya sampai habis ya lumbalnya gitu ya? Oke. Kalau misal sampai habis, akan dipilihkan ke GA, Mbak. Jadi misal nih, ini sudah pembedahan keberapa, Bu? sudah kelima biasanya kan yang nggak pakai KB kan banyak sekali ya. Jadi per tahun dia hamil ya, kayak gitu. Jadi dilakukan ya kalau pamannya normal, kalau namanya kita lakukan spinal lima kali maka bisa ada huruf ada bekasnya itu melintang horizontal miring juga ada gitu ya. Itu takutnya di situ satu. Yang kedua pilihan yang paling aman adalah di GA dengan tifa biasanya trias kemudian di GA dengan sevofluran udah aman di situ pilihan anestesi spinal itu sebenarnya karena dia lebih cepat pemulihannya 4 sampai 6 jam kemudian dari komplikasi hemodinamik ya tekanan darah dan respirator itu lebih kecil nah, tapi kalau misal dia sudah banyak melakukan dengan spinal maka pilihannya kita takut banget ya melakukannya itu. Maka pilihannya dengan GA. Baik itu dengan misal kita butuh kalau SC kan atau amputasi butuhnya 30 sampai 1 jam ya. Bisa dengan LMA ya laring masker ataupun dengan ETT. Kalau misal dia punya spinal, kemudian dia punya tibi paru atau punya penyakit-penyakit jantung bisa lakukan dengan eh uh, endo endotracheal intubation gitu Mbak pilihannya. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Okay. Ada yang bertanya lagi, Mbak? Kalau juga ya, Oke, okay, silahkan Mbak. mau bertanya apa? Mau tahu gak GA itu? Kita e, ketika mau melakukan operasi itu kan ada sebagian obat yang bisa dicampur dan tidak dicampur. Nah itu cara ngelihat obat itu bisa dicampur dalam satu spin itu gimana? Itu sudah ada SPO-nya ya Mbak ya. Contohnya begini, kalau kita mau kombinkan itu biasanya jenisnya adalah analgetik kalau kita mau mengkombinkan. Ya, tapi kombinnya itu harus lebih dosisnya lebih uh, turun daripada yang prioritas. Contohnya kalau kita mainnya di spinal, bupivakain harus 2 cc. Karena sifatnya analgetik, tapi karena kita kebutuhannya pasiennya ada placenta previo, kayak gitu ya, kita bisa tambahkan 25 mg dosis paling rendah dari analgetik atau fentanyl ya, itu kita tambahkan uh, nanti.